biar jelas. Halo semua, balik lagi di channel kesayangan Anda, anjay. Kali ini gue mau review gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi untuk keterangan lebih lengkap tentang gitar-gitar yang gue review itu, semuanya ada di Bang Bong Musik Bekasi Instagramnya ya, langsung ke situ aja. Oke? Baik ready stocknya, katalog lengkapnya, harga-harganya, segala apa yang ada, semuanya lengkap di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi kalau teman-teman yang pas lagi nonton review gitar ini dan wah tertarik nih, kayaknya gue mau nih, langsung aja ke Instagramnya ya, Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Fender Mexico standar tahun 2002 Mexico. Ini cakep banget nih bro. Maple necknya sih beda sih, ini kayak ada ya sedikit bird eye nya sih, anjir, sedikit sih, nggak banyak, cuman ya oke lah, ada bird eye maple nya serat maple nya sih asik sih. Dia warnanya maroon gitu nih, maroon, pickguard nya putih. Overall original Mexico standar. Jadi untuk pickup dia masih pakai keramik. Potensionya CTS. Bridge-nya dia itu Fender nih. Tuning machine-nya juga Fender. Jadi overall ini emang udah bawaan pabriknya. Oh ya, radiusnya dia 9,5 ya radiusnya ya. Ini second ya atau bekas, tapi kondisinya cukup terawat dan cukup oke. Nggak ada ding, cuman pemakaian wajar aja. Fretnya juga masih bagus banget. Gitar yang cukup terawat ini. Oke, kita coba demoin ya. Ini sound cleannya. Gua pakai ampli Yamaha TAR-10. Langsung ke Focusrite. Terus DAW-nya gue pakai Ableton, oke? Okay? Ini dari pickup neck ya. Fender mah udah auto enak sih, mau diapain tetap udah. Soundnya itu udah khas banget. Nah, terus playability-nya. Ini Mexico ya, Mexico aja menurut gue udah untuk teman-teman yang emang benar-benar kerjanya di musik nih. Jadi gitar ini senjata tempur lo nih. Ini udah worth it banget sih. Lo pakai ini nih. Buat teman-teman yang main gitarnya emang buat kerja ya, bukan yang buat sekedar hobi-hobi, kerja ini sih udah wajib sih. Mexico ini udah oke lah menurut gua, dibawa kemana-mana dan soundnya udah bagus juga. Oke, buat dipakai kerjaan ya tuh, manggung-manggung, ini Fender Mexico standar udah asoy. Ini pick up neck dan middle ya. Middle-nya itu emang udah khas strato banget.
banget middle-nya. Ini sorry. Mid and neck, sekarang middle-nya ya. Fender udah nyaman deh kemana-mana, udah oke. Ini middle and bridge. Cleannya adalah Fender banget. Gua kasih sedikit drive ya biar bisa ada perbandingan antara clean dan drive. Drive-nya gua masih pakai dari ampli ya, Yamaha TAR-10 ya. Ini dari neck. Ini neck and middle. Middle and bridge. Overall, Fender udah auto enak, playability, sound aman, garis besarnya gitar ini aman, cocok dipakai buat kerja atau ngamen atau sekedar hobi main musik atau latihan, udah aman. Jadi Fender Mexico menurut gue udah aman, gitar yang aman kemana-mana. Oke, thank you buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, apa aja seputar gitar, baik itu tentang teknis gitar atau apa, terus untuk bang mau review apa gitu, gitar apa, pedal apa, atau apapun seputar gitar, silakan tanya aja di kolom komentar di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab. Dan kalau pertanyaan kalian bagus dan menarik gitu, gua angkat jadi topik di video gua nanti. Oke, jadi kita di sini saling berbagi dan saling sharing. Misalnya gua salah, bisa bantu dibenerin. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Kita sharing seputar gitarannya. Biar dunia pergitaran kita semakin oke. Siap. Oke, salam. Gak ada salamnya sih.